perkembangan sih banyak, kita dapat pelajaran banyak di sana dalam segi fisik, terus bermain sama tempo bermain. Alhamdulillah di sana kita juga bisa mengimbangi juga walaupun kita kalah, dan yang terutama kita harus kerja keras untuk next berikutnya. Untuk lawan sih semuanya semua berat sih, cuman yang menurut saya lawan Venezuela laga pertama. Laga pertama ya? Iya. Venezuela mempunyai postur yang pemainnya yang sangat bagus, sama fisik kuat, fisik bermainnya juga bagus, sama strikernya ada nomor 9. Iya. Dalam diri sendiri mungkin segi permainan ya. Iya. Dalam itu mungkin ketenangan sama mental lebih terjaga. Ya, ketiganya juga bagus, terus bisa langsung klub sama kita-kita, gak canggung juga buat langsung gabung dalam tim. Masih ya? Ya, di AFF rencananya tanggal 20 dulu DC, tapi belum pasti. Target Niko, kalau dikasih kesempatan buat pemain, insya Allah berikan yang terbaik, doa terbaik aja buat Persija. Perasaan ya bangga, 2 tahun kemarin juga gak ada penonton, sama debut Niko juga belum ada penonton, ya insya Allah buat turnamen ini buat Niko spesial, karena ada penonton. Kalau ambisi ya ada, tapi tergantung pelatih juga, ngikutin arahan pelatih juga. Fisik sama mental. Setelah kemarin dari Prancis, ada pesan nggak sih dari Sintayong buat para pemain untuk setelah kembali ke klub masing-masing? Pesan dari Kusin, tetap jaga pola makan, pola istirahat, sama harus jaga diri buat TC berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.